Sepanjang perhelatan KTT G20 yang berlangsung di Bali, sosok Wakil Presiden Maruf Amin sama sekali tidak terlihat. Juru bicara Wakil Presiden Mas Duki Baidlowi menjelaskan, Wapres Maruf Amin memang tidak hadir dalam pertemuan para pemimpin negara besar tersebut. Dia menjelaskan bahwa, di tengah pelaksanaan puncak G20 di Bali, Maruf Amin banyak mendapat tugas-tugas limpahan dari Presiden Joko Widodo. Alasan lain Wapres tidak hadir di Bali, yaitu faktor keamanan. Ketika Presiden dan Wakil Presiden sama-sama di Bali, tentu akan menambah beban pengamanan. Dia menegaskan bahwa Wakil Presiden Maruf Amin sudah meminta izin kepada Presiden Jokowi untuk tidak hadir di Bali. Mas Duki berharap ketidakhadiran Maruf Amin di Bali tidak ditafsiri apa-apa. Maruf Amin sempat berkunjung ke Bali sebelum pelaksanaan puncak G20.